Polrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto membuka ajang perlombaan busana muslimah yang dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara pada tanggal 1 Juli 2018. Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Polrestabes Medan dan Pengajian Majelis Taklim Halimah tersebut digelar di kantor Majelis Taklim Pengajian Halimah Medan, Sumatera Utara. Turut hadir diantaranya Ketua Majelis Taklim Halimah Sumatera Utara, Sekjen Lintas Agama Chandra Suhada dan Kapolsek Sunggal Kompol Wiraprayatna, Kapolsek Medan Helvetia Kompol Terila Murni. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhammad Syafi'i. Kapolrestabes Medan dalam sambutannya mengatakan bahwa perlombaan busana muslim yang digelar dikaitkan dengan Hari Bayangkara yaitu Hari Polri, di mana tugas pokok Polri hadir untuk melayani masyarakat. Kombespol Dadang juga mengucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi semua pihak dalam kegiatan perlombaan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kapolrestabes juga memberikan hadiah umroh gratis kepada 2 orang pemenang lomba dan 2 orang warga. Dalam rangka untuk menyambut Hari Bayangkara ke-72 bekerjasama dengan Majelis Taklim Halimah dengan masyarakat, ini menunjukkan bahwa kerjasama adalah suatu yang pokok, kunci untuk membangun keamanan dan ketertiban. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin menunjukkan bahwa bagaimana nilai-nilai kesopanan dan kesantunan melalui busana itu bisa ditampilkan dan bisa ditularkan kepada masyarakat, sehingga melalui busana yang muslimah ada nilai kesopanan, nilai estetika, nilai keindahan itu bisa ditunjukkan. Nah, ini menjadi contoh yang baik juga bagi generasi penerus, yang otomatis juga ini mencegah terjadinya yang akhir-akhir ini sering terjadi, porno aksi, pornografi, ini arahnya dari kita. Lanjutkan kegiatannya, Pak? Ini setiap tahun dari Bunda Indah, ini sangat menarik dan ini pertama kali dan berkomitmen untuk meneruskan setiap tahunnya. Beserta Bapak Kapolrestabes, Bunda Sri Putri. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Ya Allah, mudah-mudahan beberapa saat ke depan kita yang hadir pada hari ini. Helvetia, kasih bun. Ya, salam.